Baik. Kita ke informasi lain, misalnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berusukan dan menyapa warga Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa siang. Para warga pun antusias menyambut kedatangan dari Ridwan Kamil. RK tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berdiskusi dengan warga serta mensosialisasikan program pasangan RK Suswono atau Rido jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya ada sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Saksikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga, berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha, semua diapresiasi oleh masyarakat. Tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga.